Sepanjang majlis pernikahan ataupun persediaan sebelum awalnya, Fuan tak pernah rasa apa-apa pun. Macam clean je. Tapi bila dah nak dekat hari tu, nak counting hours, dah rasa nervous lah. Macam perut dah tak sedap semua, and tengok kawan-kawan pun diorang macam excited. Diorang yang excited. And I dah rasa nervous lah. Bila I text Hazwan semua, dia okey lah. Masa sampai tu agak cuak lah sikit sebab semua dah menunggu. And suddenly bila masuk je dewan perkahwinan tu, nampak semua orang ada, semua orang menunggu. Tengokkan kita kan, kita pula pengantin, semua pandang. Nervous tu adalah, tapi happy tu sebab, happy pun ada sebab semua macam memberi dorongan ataupun mendoakan kepada kita, so sanggup datang tengok kita punya wedding. Saya minta kepada Hazwan bin Alias untuk melihat bakal pasangan anda itu terlebih dahulu, adakah dia benar-benar Fatin Hamimah binti Muhammad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Hazwan bin Alias. Saya. Saya nikahkan kamu dengan Fatin Hamimah binti Muhammad Yusuf yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwinnya RM888 tunai. Aku terima nikah Fatin Hamimah binti Muhammad Yusuf dengan mas kahwinnya RM888 tunai. Saya mengaku apabila saya meninggalkan isteri saya Fatin Hamimah binti Muhammad Yusuf selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya. Kemudian dia mengadu kepada Mahkamah Syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah, dan dia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan cara talak hulu.
momen nak tunggu dapat jawapan sah daripada Tok Kadi tu, which is memang satu perjalanan yang very tough untuk saya and very mencabar, mengajar saya erti seorang lelaki, mengajar saya seorang untuk jadi seorang suami lepas ni. Hazwan sekali lafaz je tadi and tak sangka dia ada rasa yang macam betul ke, tapi betul, it's reality yang I dah nikah and sah menjadi isteri Hazwan. Tapi bila tengok muka Hazwan dan tengok muka Papa, rasa sebab. I don't know why. Tapi bila peluk Papa lagi lah, dah tak pernah menangis depan orang, tapi tadi tak boleh nak cover sebab sedih kot. Sayang, I hope that jodoh kita kekal hingga akhir hayat dan kebahagiaan kita untuk selama-lamanya. I love you.